Nah, saya kira itu tadi yang saya sampaikan, mengaburkan persoalan yang sesungguhnya memang kita berharap keberanian Gus Puat untuk melakukan tes DNA dan mempublikasikan hasilnya, justru memang netizen mengharapkan itu. Yang kedua, saya kira kalaupun misalnya K-6 berharap bahwa itu dirahasiakan, diizinkan ya, ya harusnya juga proses penyampaiannya jangan di publik. Apa susahnya misalnya dihubungi langsung Gus Puat atau didatangi di pesantrennya sambil diskusi. Hari ini saya ingin menyampaikan satu hal permohonan kepada beliau Yai Puat atau biasa familiar disebut dengan Gus Puat. Saya melihat video beliau bahwa beliau beberapa waktu yang lalu telah melakukan tes DNA. Saya mohon kepada beliau Gus Fuad hasil daripada tes DNA untuk tidak dipublikasikan. Saya mohon dengan segala hormat kepada beliau bahwa hasil tes DNA dari beliau untuk nanti tidak dipublikasikan. Secara pribadi sangat bangga kepada beliau bahwa beliau telah berkorban segala-galanya untuk Wali Songo, untuk eksistensi daripada Zuriyah Wali Songo, dan kami sangat sangat hormat kepada beliau. Karena hasil daripada tes DNA daripada Gus Fuad menjadi data pribadi untuk beliau sebagai penguat kepada beliau, meyakinkan beliau bahwa Zuriyah Wali Songo ini ada, dan juga menjadi data pribadi dari Zuriyah Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Apa yang disampaikan oleh Kiai Hanan terkait soal permintaannya terhadap Gus Puat yang menginginkan agar hasil tes DNA Gus Puat dirahasiakan, kedengarannya bagus, bijak, tetapi sebenarnya kalau kita analisa, ini sesuatu yang menurut hemat saya akan mengaburkan persoalan yang kita hadapi kali ini. Kita tahu bahwa Gus Puat Pleret sesungguhnya melakukan tes DNA itu menjadi bagian dari penguatan gagasan besar yang selama ini dilontarkan ke publik oleh Gus Puat, bagaimana mendorong para klan Balawi untuk melakukan tes DNA. Dan itu saja, beliau tidak saja memberikan seruan dalam bentuk kata-kata, tetapi dengan beliau melakukan tes DNA, tentu itu adalah merupakan tindakan real. Bagaimana penyampaian beliau soal tes DNA ini bukanlah hal yang main-main. Nah, kalau kemudian itu hasilnya dirahasiakan padahal di awal sudah dipulgarkan, nah, saya kira itu tadi yang saya sampaikan, mengaburkan persoalan yang sesungguhnya memang kita berharap keberanian Gus Puat untuk melakukan tes DNA dan mempublikasikan hasilnya, justru memang netizen mengharapkan itu. Yang kedua, saya kira kalaupun misalnya K-6 berharap bahwa itu dirahasiakan, diizinkan ya, ya harusnya juga proses penyampaiannya jangan di publik. Apa susahnya misalnya dihubungi langsung Gus Puat atau didatangi di pesantrennya sambil diskusi. Tidak boleh kemudian itu di publik lalu kita berharap hal-hal itu dirahasiakan. Itu kan tidak bagus. Artinya saya tidak mengatakan bahwa K-6 mau menang sendiri.
atau mau dilihat bijak oleh kelompok Balawi bahwa memang Kyai Handang ini adalah orang yang betul-betul memiliki kerendahan hati, memiliki jiwa yang lapang melihat situasi atau perbedaan yang ada hari ini. Saya secara pribadi sangat menghormati beliau. Beliau adalah sosok tokoh ulama NU yang memang memiliki sifat rendah hati. Tetapi dalam kontes pernasaban ini, saya kira tidak boleh dihadapi dengan pola-pola yang cenderung tidak jelas arahnya. Kenapa? Karena sekali lagi ini perjuangan kita semua diilhami dari hasil penelitian. Jadi bukan soal kita mau mempermalukan orang, tetapi klaim nasab ini memang sudah luar biasa merusak pikiran para pribumi. Doktrin-doktrin yang mereka jejalkan dengan menggunakan istilah nasabnya, saya kira sangat luar biasa, dan itu di luar daripada konteks bagaimana misalnya perseteruan antara Wali Songo dengan Klan Balawi. Jadi tidak boleh diklaim di situ. Jadi Gus Puat sesungguhnya ini mewakili Nitit Senso Nusantara. Jadi bukan mewakili satu klan Wali Songo, bukan. Jadi beliau, saya kira dalam hal tes DNA kali ini mau membuktikan ke publik bahwa saya tidak saja menyuruh, tetapi juga membuktikan dengan tindakan yang real. Dan hasilnya waktu itu kalau kita dengar sendiri bagaimana plotnya Gus Puat, dia akan umumkan apapun hasilnya dia akan terima, mau Yahudi, mau Suriat Rasulullah ataupun apa itu, pokoknya semua dia akan terima apa adanya. Saya kira begitu ya. Jadi permintaan Kyai Handang ini saya kira cukup luar biasa, membuktikan beliau memang sangat lapang menghadapi Klan Balawi. Jadi saya berharap sahabat-sahabat bisa memahami beliau. Tetapi yang pasti kita harus tetap mengawal apa yang menjadi agenda soal pernasaban ini sampai tuntas. Kita berharap setelah keluar tes DNA dan dipublikasikan oleh Gus Puat sendiri, maka Klan Balawi juga berani melakukan tes DNA untuk membuktikan dirinya bahwa dia adalah Suriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.